Ketemu lagi bersama kami di CBS Moto TV. Nah, seperti biasa nih, kali ini kita mau bahas tentang mekanisme tukar tambah headlamp ya, karena banyak banget yang nanyain tentang mekanisme tukar tambah headlamp ini. Sebenarnya sih kita udah banyak tukar tambahin headlamp gitu dengan headlamp standar, tapi buat beberapa yang baru pertama kali mau tukar tambah tuh banyak banget yang tanya caranya gimana gitu kan. Karena memang tukar tambah headlamp ini lebih efisien dalam waktu, dan juga pengerjaannya untuk dipasang ke motor, apalagi untuk yang datang ke toko ya, itu lebih cepat gitu loh. Karena kita tinggal tunggu di rumah, DP dulu gitu, tinggal tunggu di rumah, terus udah jadi barangnya baru kita datang untuk pemasangan gitu guys. Jadi ya lebih cepat, lebih nggak boros waktu gitu guys. Nah, kalau untuk pembahasan lebih lanjut, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu dan follow Instagram kita. Jangan lupa untuk like video ini dan tekan tombol loncengnya juga untuk notifikasi yang lebih mantap lagi gitu guys. Oke, kalau tukar tambah headlamp itu sendiri seperti biasa di toko kita, headlamp standar kalian. Nah, kalau ini udah kita modifikasi, nah ini yang standar. Yang standar kalian ditukar dengan headlamp yang udah kita modifikasi gitu guys. Dan wajib original. Headlamp kalian wajib original dan kondisinya mulus gitu guys. Jadi di kaca, di mikanya itu nggak ada baret gitu. Kalau misalnya ada baret-baret, cukup lumayan banyak baretnya, kita akan kenakan biaya untuk tukar headlamp. Atau kalau ada yang pecah di headlampnya, kita jadi kenakan biaya untuk ganti mika gitu guys maksudnya. Nah, ini jauh-jauh dari Halim, jadi biar nggak nunggunya lama, kita udah siapin dulu yang dimodifikasi kayak gini guys. Jadi begitu motor datang, tinggal kita pasang aja gitu, otomatis waktunya lebih singkat ya, daripada kalian tunggu kita waktu kita bongkar headlampnya, karena itu makan waktu paling lama di situ gitu guys. Karena nungguin lem kering itu semau-maunya lemnya aja gitu kan guys, nggak bisa kita yang tentuin gitu. Sejam dua jam sih kering, cuman tergantung banyak lemnya yang kita pakai gitu kan guys. Nah, jadi untuk menghemat waktu aja sih, dan ini juga sangat berfungsi ya buat kalian yang sibuk. Jadi motor operasionalnya nggak bisa diganggu gitu guys, dipakai terus tiap hari. Untuk modifikasi-modifikasi berat kayak pasang proyektor, kita bisa kita rakitin dulu di sini proyektornya. Jadi begitu kalian datang tinggal dipasang di motor gitu guys. Ini khusus buat yang mau tukar tambah, bukan mau beli full set. Kalau mau beli full set sih nggak masalah, kalian bisa DP dulu langsung, begitu motor datang bisa langsung dipasang gitu. Dan reflektor standar bisa kalian bawa gitu guys kalau full set. Dan kalau untuk yang tukar tambah ini juga, kalau untuk yang luar kota guys, kalau untuk yang luar kota bisa langsung kirimkan headlampnya ke toko kita untuk kita cek dulu, karena ini udah pasti kita cek dulu ya semua, dari elektroniknya, lampu jauh deket itu tadi, terus alis-alisnya semua wajib standar kan tadi kita bilang gitu. Kecuali kalau yang alisnya udah ada rubahan, kita lihat dulu ini rubahannya benar apa enggak. Kalau misalnya rubahannya merusak headlamp, kita nggak bisa kasih gitu guys. Ini tadi headlamp standarnya, ini udah ditukar tambah, udah terpasang. Kalau untuk pemasangan doang, dari selesai tukar tambah ini ke motor sih kita nggak nyampe sejam ya, paling lama pun sejam. Itu kalau untuk yang lumayan rumit. Tapi kalau untuk yang proyektor ya gitu, kita tetap harus setting dulu di motor, jadi lumayan. Tapi seenggaknya menghemat waktu gitu guys, daripada motornya ditinggal di sini. Dan untuk tukar tambah headlamp ini khusus buat Vario lama 125-150 LED, dan 125-150 LED yang baru yang 2018 kita udah ada ready stock di toko untuk headlampnya. Dan untuk NMAX juga kita sudah ready stock gitu guys. Untuk PCX pun udah ada, kalau kalian mau ganti alis PCX juga monggo, kita sudah ada stoknya untuk sementara waktu ini. Dan kalau untuk model-modelnya, semua model bisa ditukar tambah gitu guys.
Dan harga tukar tambah dan harga modifikasi langsung di headlamp bawaan motor itu sama, guys. Jadi kalian jangan tanya kalau modifikasi bawaan motor berapa, tukar tambah berapa, karena harganya udah pasti sama gitu. Jadi kalian tinggal pilih aja modelnya. Kalau yang udah ada stok di toko bisa langsung dipasang. Kalau yang belum ada kalian harus DP dulu untuk proses pemesanan gitu, guys. Untuk perakitannya sih kita nggak lama. Kalau yang cuman alis-alis aja itu 1 hari sampai 2 hari lah maksimal, itu udah sama antrian. Tapi kalau untuk yang sekaligus pasang proyektor, kita kasih waktu maksimal 3 hari gitu, guys, untuk pemasangan. Karena memang harus presisi untuk cahayanya dan juga harus maksimal dalam pengerjaannya gitu, guys. Dan kalau untuk modifikasi ini, tukar tambah ini maksud kami, di luar ongkos kirim, udah pasti. Kalau untuk pemasangan kita sudah free ongkos pasang, kalau untuk pemasangan di toko gitu. Tapi motornya harus mau kita videoin gitu, guys, ya. Nah, gitulah istilahnya. Dan untuk syarat-syaratnya, kalau kalian yang ketinggalan narasi kita, bisa kalian lihat setelah video ini akan kita tulis. Silakan disimak, guys. Nah, kira-kira begitu, guys. Kalau untuk model-modelnya juga kalian bisa cek di YouTube channel ini atau di Instagram kita, itu semuanya lengkap. Nah, kalau ini untuk yang pemasangan langsung ke toko, ini motor datang, udah pesan sebelumnya, motor datang langsung kita bongkar. Nah, ini langsung, ya, untuk pembongkaran itu nggak terlalu lama sih untuk instalasi di sepeda motornya, seperti yang tadi kita bilang. Paling lama 1 jam kalau cuman yang alis-alis doang. Itu untuk ganti alis dan modifikasi pakai devil segala macam gitu, guys. Nah, jadi kalian nggak perlu tunggu lama-lama di toko gitu kan, nggak buang-buang waktu kalian lah gitu, guys. Ini untuk headlampnya wajib standar seperti yang tadi kita bilang. Dan untuk headlamp yang kita sediakan di toko, kalau kalian modifikasi di kita, itu memang kalau kalian mau tukar tambah udah pasti original gitu, guys. Karena memang ini tukeran dari orang-orang lain juga gitu, guys. Cuman ya kondisinya kan second. Jadi kalian untuk headlampnya ini bekas pakai di motor orang gitu, guys. Tapi tetap kondisinya kita cek udah pasti bagus gitu. Jadi semuanya normal, lampu jauh deket normal, alisnya kita modifikasi baru. Jadi kita nggak pernah jual yang modifikasi bekas gitu ya, guys, ya. Ini jadi modifikasinya baru, udah pasti baru kita bikin, karena kita juga nggak terima beli dari kalian gitu, guys. Jadi kalau kalian punya headlamp bekas, kita nggak bisa bantu jual, karena memang kita nggak jualan yang bekas gitu. Nah, ini setelah kita cek semua, oke.
Nah, kalau untuk pemasangan di toko gini, kalian harus waspada ya guys, karena kamera kita mengintai di mana-mana guys. Jadi kalau yang mau pasang ke toko, wajib kita videoin gitu guys. Ya untuk tambah-tambah di YouTube aja kan, masuk YouTube juga kita bikinin video yang bagus gitu guys, mantap. Dan untuk yang modifikasi-modifikasinya keren, kita bakal bikin video tersendiri gitu guys, untuk review modifikasinya. Nah buat kalian yang di luar kota yang masih bingung pemasangannya nanti ke motor kayak gimana, itu sebenarnya gampang guys. Kalian tinggal cari bengkel yang berpengalaman dengan kelistrikan aja gitu. Kalau untuk bengkel resmi sih jarang banget memang yang mau pasang kayak gini. Kalaupun ada berarti montirnya hebat gitu, kami terus terang aja. Tapi kalau yang enggak, itu montirnya ya montir biasa-biasa aja lah itu. Cuman bisa ganti oli doang biasanya. Gitu guys. Oke, begini hasilnya guys kira-kira. Untuk modelnya kalian boleh pilih untuk Vario baru, Vario 2018 dan PCX, kita sudah ready stoknya untuk ditukar tambah. Monggo kalau kalian minat. Kalau yang mau pasang hazard juga bisa guys, kalian kalau untuk pemasangan ke toko pasang hazard bisa. Kalau untuk kiriman keluar kota bisa, cuman nanti kita pandu setelah barangnya sampai. Semua pemasangan kabel tuh sebenarnya mudah, nanti semua kalian tinggal pasang aja setelah barangnya sampai. Jadi kita pandu pemasangannya gitu guys, bisa langsung telepon ke kita atau mekaniknya suruh telepon kan, biar enak lebih jelas gitu. Nah untuk sementara yang model seperti ini ready stock, ini kita juga masih bikin lagi untuk beberapa model karena baru aja keluar model-modelnya. Kalau yang ini sebenarnya udah pesanan orang, cuman orang datangnya kemungkinan masih bulan-bulan depan karena lagi ada tugas luar kota gitu guys. Monggo kalau yang minat ditukar tambah dulu. Oke, ini juga kita lagi bikin. Ini untuk proyek LED nih. Ini lumayan banyak juga nih yang pesan kayak gini nih. Ini ntar tinggal kita pasang, kita finishing lagi, langsung bisa ditukar tambah. Ini outputnya lumayan recommended ya, bukan yang model lampu center. Videonya bisa cek di link di bawah atau cek di channel kita gitu guys. Oke guys, terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Silakan disimak baik-baik untuk mengurangi pertanyaan kalian. Dan untuk informasi harga dan keterangan lokasi, bisa langsung cek di deskripsi. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. See you dan bye-bye. I'm